Oh tidak, aku cekukan. Bagaimana ini? Dan aku tidak boleh minum karena lagi puasa. Apakah ada cara lainnya? Coba aku cari di Google dulu. Cara menghilangkan cekukan tanpa minum. Ah, akhirnya ketemu. Oke, yang pertama, tahan nafas. Apakah berhasil? Kok masih cekukan? Duduk memeluk lutut. Ini tidak terlalu buruk. Aku ketiduran. Dan aku masih cekukan. Pijat area ulu hati. Ini cukup nyaman juga. Tapi tidak bekerja juga. Apakah aku akan cekukan selamanya? Mungkin satu-satunya cara adalah dengan meminum air itu. Dengan begitu, mungkin cekukanku akan hilang. Meskipun puasaku akan batal. Hah? Ya. Bella mengirimi aku pesan. Apa ini? Bella menyemangatiku. Bentar. Cekukanku akhirnya sudah hilang.